Bagi mereka yang mengenali pelakon kecil Molek Lana Nordin yang merupakan antara selebriti tanah air yang sering terpalit dengan kontroversi dan lantang ketika berbicara. Namun dalam kelantangan Lana, realitinya suka untuk bertemu dengan artis tempatan yang berani dan jujur mengaku jika gosip yang bertebaran ada kebenarannya. Sebagai contoh, ketika dia dilanda dengan gosip membuat perubahan wajah, terutama pada bahagian hidung sebelum ini, Lana lebih memilih untuk menceritakan hal yang sebenar. Tidak mengelak, Lana mengakui dia sememangnya menjalani pembedahan kosmetik dan tindakan itu juga telah dilakukannya beberapa kali. "Saya akui sudah banyak kali buat pembedahan, rasanya semua sudah tahu. Mula-mula saya menjalani pembedahan kosmetik beberapa tahun lalu kerana nak betulkan semula hidung yang sengit akibat kemalangan motosikal di bangku sekolah. Kalau dikira, sudah 5 kali saya lalui proses ini. Apa yang boleh saya kongsikan, dulu teknologi tidak sama macam sekarang. Tempoh hari, saya ke Seoul, Korea Selatan untuk buat pembedahan hidung tetapi dengan menggunakan tulang rusuk pula. Berhabis sebanyak RM166,000, saya berpuas hati dengan hasil pembedahan, tak rasa sakit langsung, mungkin sebab teknologi pun sudah berevolusi. Saya harap itulah kali terakhir perlu jalani pembedahan," kongsinya. Jelas Lana, dia tidak menghentam mana-mana artis lain yang melakukan pembedahan kosmetik kerana baginya setiap orang ada alasan sendiri mengapa tindakan itu dilakukan. Ditanya sama ada dirinya tidak kisah dengan tohmahan orang dan netizen, setiap kali berkongsi mengenai perkara ini di media sosial, Lana tegas memberi jawapan sendiri. "Orang akan tetap mengata dan mengutuk, saya okey sahaja, tak kisahlah kalau ada kontroversi atau tidak," katanya ringkas. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.